Segera tiba di Indonesia, Bruno Moreira langsung dipuji oleh Aji Santoso. Tampaknya, pelatih kepala Persebaya, Aji Santoso sangat senang dengan kembalinya Bruno Moreira ke skuad dia, untuk musim depan, pemain yang sempat membela Persebaya, pada musim 2021/2022 ini, memang menjadi perhatian khusus, untuk skuad bajul ijo musim depan, usai kembali ke Liga 1 Indonesia. Diharapkan dengan kedatangan Bruno Moreira, bajul ijo bisa meraih target yang diusungkan oleh manajemen, yaitu menjadi pesaing juara untuk kompetisi musim depan. Diperkirakan, pemain berpaspor Brazil ini akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat, bahkan dikabarkan, Bruno akan tiba lebih dulu sebagai pemain asing Persebaya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso sangat memuji bakat yang dimiliki oleh Bruno Moreira, bahkan dirinya tidak ragu menyebutkan, kalau pemain muda bajul ijo harus menjadi Bruno Moreira sebagai role model, kalau ingin memaksimalkan bakat mereka. Iya, dia bisa menjadi contoh bagaimana kerja keras dan kedisiplinan bisa membuat talenta yang dipunya berkembang. Pemain muda di Persebaya harus bisa belajar banyak padanya, papar Aji Santoso, dilansir dari jawapos.com. Pelatih berusia 53 tahun ini, juga memuji Bruno Moreira yang sudah sangat paham tentang kultur sepak bola Indonesia, sehingga akan memudahkannya untuk adaptasi dengan pemain asing bajul ijo lainnya. Apalagi, saat ini Persebaya punya Zé Valente. Saya yakin kombinasi keduanya sangat bagus, ucapnya.